Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih. Ada tiga poin penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan, yang kedua pertumbuhan iman, yang ketiga pencobaan, ketiga hal ini. Harus saling mengikat, Bapak Ibu. Sosok terkasih, firman Tuhan ini adalah kesaksian Paulus akan bangsa Israel yang begitu mengenal Tuhan, yang begitu merasakan bimbingan Tuhan. Demikian juga melalui Musa, tetapi kita lihat apa yang terjadi. Ternyata sesuatu yang berawal dengan baik. Belum tentu berakhir dengan baik. Ternyata, sesuatu yang berawal dengan tidak baik belum tentu juga berakhir dengan tidak baik. Ada proses yang panjang yang membuat semuanya bisa berubah. Seorang anak yang begitu rajin mengenal Tuhan pada masa kecilnya ternyata bisa menjadi menjauh dari Tuhan ketika dia dewasa. Seorang anak yang tidak pernah mengenal Tuhan ataupun mungkin melakukan hal-hal yang tidak disenangi Tuhan pada masa kecilnya ternyata bisa berubah menjadi pelayan Tuhan ketika dia semakin dewasa. Proses yang tadi, persoalan hidup yang tadi, bisa mengubah seseorang menjadi semakin baik atau semakin buruk. Demikianlah kesaksian Paulus. Tentang bangsa Israel, karena dia melihat jemaat Korintus yang begitu semangat dalam pertumbuhan iman, dalam mengenal Tuhan, dalam menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Namun, Paulus juga melihat bahwa jemaat itu hanya sebatas mengenal, tetapi pertumbuhannya terganggu karena masalah, sehingga jemaat itu terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Dan mereka menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar, bapak ibu, sosok terkasih, kita pasti memiliki persekutuan. Mungkin banyak persekutuan-persekutuan, kelompok gereja, lingkungan, marga, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang benar, tetapi yang paling penting, kita lihat, kita tekankan, adalah apa dasar. Pembentukan persekutuan itu, agar kiranya jangan di awal begitu semangat, begitu berapi-api, tetapi semakin hari semakin berkurang semangatnya, dan akhirnya persekutuan itu hilang begitu saja. Demikian juga pengenalan kita, kita sebagai orang percaya, orang beriman, jangan hanya di awal begitu semangat mengatakan "aku percaya kepada Tuhan", tetapi semakin hari imannya semakin kering dan malah semakin jauh dari Tuhan. Kesaksian Paulus tentang bangsa Israel begitu mendalam. Paulus mengatakan bahwa mereka telah makan minum yang rohani berasal dari Tuhan, artinya Musa betul-betul membimbing mereka dengan baik makanan sebagai kebutuhan setiap hari, demikian juga firman Tuhan datang kepada mereka setiap saat. Mujijat mereka lihat setiap saat. Ternyata itu tidak cukup. Ada beberapa hal yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Ada yang melakukan perjinahan. Ada yang melakukan mencobai Tuhan. Ada yang bersungut-sungut dalam semua perjalanan ini, dan ternyata kelakuan itu sendiri yang membuat mereka hangus, yang membuat mereka binasa pada saat perjalanan menuju Kanaan. Oleh karena itulah, pengenalan kepada Tuhan tidak cukup hanya sampai di situ. Tindakan ataupun keinginan untuk melakukan hal yang lain itu bisa terjadi. Ataupun pertumbuhan iman bisa terganggu ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita menghadapi persoalan. Tetapi Paulus juga menyaksikan, menekankan kepada jemaat Korintus, kepada kita juga seberapa besar pun persoalan yang kita hadapi. Percayalah bahwa persoalan itu tidak lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Persoalan itu tidak lebih kuat daripada Tuhan yang kita miliki. Oleh karena itulah, kita yang sedang bertumbuh dalam iman, pastinya kita juga akan menghadapi persoalan yang banyak berganti-ganti, sehingga bangsa Israel ini, keadaan ini menjadi peringatan kepada Korintus, peringatan juga kepada kita, bahwa sesuatu yang berawal dengan baik bisa. Berakhir dengan tidak baik. Oleh karena itulah, kita yang sudah mengenal Tuhan, mari tetap bertumbuh bersama Tuhan. Persoalan bisa datang kapan saja, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan setiap hari. Biarlah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita setiap hari. Manusia tidak cukup hanya makan satu kali, tetapi Dia setiap hari. Membutuhkan makanan untuk pertumbuhan jasmaninya, dan kita juga membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani untuk pertumbuhan rohani kita. Percayalah, Bapak Ibu, dalam penyertaan Tuhan, semua akan bisa kita jalani. Jadilah orang Kristen yang setia. Amin. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mengenalmu. Biarlah kiranya -kira, Tuhan kami tetap mengandalkanmu, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak kau kehendaki. Berkati kami selalu Tuhan dalam nama anak, -anak Kristus, kami berdoa. Amin.